kegiatan bersama kita di ASTEKI. Apa itu ASTEKI? Asosiasi Logistik Rakyat Indonesia. Ada yang anggota ASTEKI, teman-teman sudah bergabung. Ada 6 CV lokal sudah bergabung. Tapi ada juga yang bukan anggota ASTEKI, tapi kita juga undang. Apalagi juga mengundang beberapa pihak lain, seperti misalnya teman-teman NGO di sini, teman-teman PS juga di sini untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah kita coba untuk bersinergi lah, coba untuk berjejaring, berkumpul bersama untuk menghasilkan sesuatu. Pertama itu, yang kedua juga berbagi informasi dan pengetahuan. Tujuan dari pertemuan ini adalah pada akhirnya, yang kurang lebih sekitar 2 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 14, kita berkumpul di sini. Kita akan berkarya menghasilkan produk-produk yang itu adalah dikerjakan oleh kawan-kawan semuanya. Selain itu tadi kita bisa memproduksi bersama, tapi kita berharap berbagai permasalahan, ya, paling tidak beberapa hal yang terjadi mengenai lingkungan di Kalimantan Barat ini bisa terekspos. Karena sekarang juga kan kita misalnya di Rai Televisi juga mempunyai keterbatasan misalnya dalam hal sumber daya manusianya yang terbatas, kita tidak bisa menjangkau ke berbagai tempat di Kalbar dari lokasi juga yang jauh. Kita akan coba membangun kantor berita untuk di awal, kantor berita secara virtual seperti portal, situs, dan website yang akan menghimpun informasi dari berbagai elemen dan site seperti masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan bagaimana interaksi lingkungan dengan masyarakatnya. Saya ingin menggambarkan kondisi lingkungan di Riau yang selama ini sangat carut marut, ada tumpang tindih, dan banyak dua perusahaan besar kertas, pulp and paper itu ada di Riau. Tetapi masyarakatnya juga masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup rendah. Dan informasi-informasi ini saya pikir berguna untuk masyarakat luar melihatnya dan menjadi kontribusi bersama bagaimana untuk menanggulangi.